Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, sahabat dunia sains semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi, kira-kira sahabat semua sudah paham tidak dengan industri pengolahan susu? Kalau belum, mari simak pada video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi sahabat semua. Perlu sahabat dunia sains ketahui bahwa susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamai atau biasa juga disebut ambing pada binatang mamalia betina seperti sapi, kambing, atau bahkan kerbau yang diperoleh dengan cara pemerahan sebagai bahan makanan dan sumber gizi. Susu merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena di dalam susu segar mengandung berbagai zat makanan yang lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Secara kimiawi, susu normal mempunyai komposisi air sebanyak 87,20%, lemak sebanyak 3,70%, protein sebanyak 3,50%, laktosa sebanyak 4,90%, dan mineral 0,07%. Dari aspek kimia, susu merupakan emulsi lemak di dalam larutan air dari gula dan garam-garam mineral dengan protein dalam keadaan koloid. Air susu sebagai salah satu makanan yang tertinggi nilai gizinya, mempunyai sifat-sifat baik untuk menunjang kesehatan. Pada zaman dahulu, susu telah dipakai sebagai bahan pokok pangan manusia. Manusia mengambil susu dari hewan yang memiliki kelenjar susu, seperti sapi, kuda, dan domba. Sapi dan domba mulai dijinakkan sejak 8000 sebelum Masehi untuk diambil daging, bulu, dan susunya. Di Timur Tengah, susu bahkan terfermentasi menjadi keju oleh para pengembara gurun di sana. Diperkirakan, susu mulai masuk ke dataran Eropa pada abad 5000 tahun sebelum Masehi, melewati daerah Anatolia. Sementara, susu mulai masuk ke Inggris pada periode Neolitik. Penggunaan keju dan susu dari Timur Tengah lewat Turki mulai dikenal oleh bangsa Eropa pada zaman pertengahan. Kemudian, pada abad ke-15, para pelaut mulai membawa sapi perah untuk dipelihara dan diternakkan di dataran Eropa untuk konsumsi susu. Bangsa Indonesia mulai mengkonsumsi susu pada abad ke-19 dan 20 dengan mengikuti orang Belanda yang terbiasa meminumnya. Sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakkan secara khusus karena kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar. Pada umumnya, sapi perah termasuk dalam spesies Bos Taurus. Sapi perah menghasilkan sejumlah besar susu sepanjang hidupnya dengan kisaran 6.800 sampai 17.800 kg per masa laktasi. Sapi perah tertentu menghasilkan lebih banyak susu dibandingkan ras lain. Rata-rata, susu yang dihasilkan di Amerika Serikat adalah 9.184,4 kg per ekor per tahun, tidak termasuk susu yang dikonsumsi anaknya. Sedangkan, di Israel mencapai 12.240 kg berdasarkan data pada tahun 2009. Usaha peternakan sapi perah di daerah tropis memiliki hambatan lebih, terutama akibat tingginya temperatur dan kelembaban yang tidak disukai oleh sapi perah. Di Cirebon, Jawa Barat, satu ekor sapi hanya menghasilkan maksimum sekitar 4.500 liter susu per ekor per masa laktasi. Keturunan sapi yang dikembangbiakkan di daerah tropis, meski jenis rasnya sama, menghasilkan susu lebih. Bangsa sapi perah diklasifikasikan berdasarkan sapi perah subtropis dan sapi perah tropis. Bangsa sapi perah subtropis terdiri, yang pertama ada sapi Friesian Holstein, yang kedua ada sapi Jersey, yang ketiga ada sapi Guernsey, yang keempat ada sapi Brunswick, yang kelima ada sapi Ayrshire. Bangsa sapi perah tropis terdiri dari, yang pertama ada sapi Sahiwal, yang kedua ada sapi Red Sydney, yang ketiga ada sapi Gir, yang keempat ada sapi Ongol, dan kelima ada sapi peranakan Friesian Holstein.